Okay, right. So masa ni, bagi Nabi bila dapat tu, semua dah tahu siapa itu Bani Khuraizah. Subhanallah. بعد كذا بعد الأربع دول اللي ماتوا انفصلوا. تخيلي قعد أربع قعد ثلاث سنوات رفع عليه خلع. تخيلي ما هو راضي يسيبها ولين يومك دامه ما تزوج. يمكن تقريبا صار هذا الموضوع صار يمكن 10 سنين. مرحبا يا نبض. عليكم السلام. يعني أحس إن حبه زي حب الغامض. كومبول كان برا صاحبات لها. Para sahabat masa tu masih bangun boleh tak ke pedang? Masih bangun. Orang kata baru duduk kalau macam kita lah baru balik kerja baru duduk sandang kat kerusi. Tak lah, ialah salimin bas Rabbana ma'arad hiya kianat asasan bilguwa aisha ma'am. Baru. Lah, yani adat, taqalid, usya, yani tukus khasa fi. Dengar. Syekh lo yuban bifrah, bifrah lo yuban, binjan. Duh, kenapa? Kena berkumpul balik? Haa, baru nak kumpul nampak. هذا اللي تبكيتي بتتمشي هو يروح يحجز لك جناح بكبرى على شعلية كل شيء بس ما يكون عندك بشر أنا وما عليك ما نبالي لكي اللي يبغاك ما تتعرفين على ناس ما تتعرفين على أصحاب ما تتعرفين يدوب الأهل وكمان ما تطلعين مع الأهل يعني أم وأبوها يروحون أي مكان هي ما تطلع معهم ممنوع Sebab apa? Sebab bagi Nabi suruh cepat-cepat pergi lawan. Terima kasih. Yang bagi Nabi suruh. Subhanallah kan. Subhanallah. Tijib atfal yumutun. Tijib atfal yumutun. Ima jawat walad tamah. Apa lawan tersebut? Bad kit khalas. Kenapa ya Rasulullah? Sar, yani. Bilal pun bawa lawan kepada Nabi ni. Bilal. 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 Sebut apa? Ini kena baca. Barang siapa di antara kamu yang mendengar seruan ini, hendaklah kalian ikut seruan ini. Dan jangan sesekali kamu solat asar kecuali di perkampungan Khuraizah. Jangan kamu solat asar kecuali di perkampungan Khuraizah. Sahabat-sahabat dengar. Hubat temaluk tarifin. Bila tak begitu solat asar? Hubat rajal gham. Kecuali di perkampungan Khuraizah. Kita nak kena pergi bani Khuraizah. Hubat temaluk tarifin. Sahabat-sahabat dengar. Hang kebun. Terima kasih hadir. Hai, ya Assalamualaikum. Mana hang kebun satu? Hang kebun tiga tak ada? Hai, mudir. Hang kebun dua. Ya hala, ya hala. Hada mudir ayatna. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. So, ini perintah Rasulullah SAW. Nawarit. Dia dalam hadis riwayat Bukhari. Dia ada dua tau. Dua ni hadis sahih. Gada gardin satu hadis riwayat Bukhari. Satu lagi hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari sebut solat asar. Hadis riwayat Muslim sebut solat zuhur. So, dua-duanya berkaitan. Dia boleh relate dua ni. Jadi sahabat yang dengar solat asar pun ya, yang dengar solat zuhur pun ya, dua-dua hadis sahih. Hadis Bukhari dengan hadis Muslim. Hadis Muslim sebut jangan sesekali kamu solat zuhur kecuali di perkampungan Bani Khuraizah. Dalam hadis riwayat Bukhari jangan sesekali kamu solat asar kecuali di perkampungan Bani Khuraizah. Sebab apa ada dua jawapan? Satu zuhur, satu asar. Kan dia pun mula cari juga jawapan. Udah kenapa ada dua? Begini apa bukan dia cari dapat daripada Ustaz Auni. Ustaz Auni kata gini. Fisir fil maudu. Ni daripada Ustaz Auni ya. Ustaz Auni kata macam ni. Kenapa boleh ada hadis riwayat Bukhari dengan Muslim ni satu kata zuhur satu kata asar. Dia macam ni. Ustaz Auni kata. Masa baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril tu waktu tu baku je masuk solat zuhur. Baku je masuk. Macam tenzil tahdiyat al-ala wala ma fi hadis sari'is. Dan jarak di antara Madinah nak pergi ke perkampungan Bani Khuraizah ni tak adalah jauh mana. Lebih kurang 15 km macam tu. Taklah jauh mana. Jadi urgentnya benda ni, pentingnya benda ni nak bagi tahu. Mana-mana sahabat yang sudah solat zuhur, jangan tunggu solat asar. Terus gerak. Terus nak pergi ke perkampungan Bani Khuraizah. Mana yang belum lagi solat zuhur. Sebab waktu tu baru lagi masuk. Jangan lagi solat zuhur tu. Terus pergi dulu ke Bani Khuraizah. Solat zuhur di sana. Nak beritahu, urgent. Pergi dulu bagi sampai ke perkampungan Bani Khuraizah. Nanti mana yang belum solat zuhur. Solatlah zuhur. Mana yang sudah solat zuhur. Menanti solat asar. Sambunglah nanti nak solat asar. Sebab tu dia ada dua. Okey, so dua-dua ni jangan kata dua-dua salah, jangan kata ni dua-duanya ya hadis sahih. Ini Ustaz ni kata. Alah nak bagi tahu macam ni lah. Kita nak pergi ke satu tempat. Satu tempat ni urgent.
sahabat kita tengah sakit teruk ni, kecil. Yang ini kita kena bawa dia pergi klinik. Allah, waktu masuk waktu Zuhur ni. Ah, tak apalah. Aku solat Zuhur dekat klinik lah. Aku bawa dia. Kena ayin. Menyok mana kena ayin. Boleh faham? Alaikum salam. Kita sakit ni. Ujun. Ah, tak apalah. Kita tangguh sah. Jom kita pergi sampai dulu. Tak apa. Sekejap aku solat kat sana. Ya Allah, nahna kena ayin. Ah, tu je. Nerda besi. Sebab jarak tu tak jauh. Winnie, terima kasih. Itu nak bagi tahu. Sebab tu dia ada dua. Jadi kadang-kadang sahabat-sahabat janganlah buat benda ni jadi debat nah. Lagi, wui, aku dengar asal. Wala sesloga pati musha besar. Wish istifat ya. Wish istifat. Wish istifat ya. Wish istifat. Mula lagi seorang nak tarik rambut. Seorang nak tarik penumbuk. Seorang nak menendang. Macam-macam ada lagi. Duk pumpang, pumpang. Duk bergaduh apa benda macam ni. Aduh, Faizan, terima kasih. Dua-duanya hadis sahih. Dua-duanya ada lah maksud dia. Pilah cari. Waktu kan dah bila nampak dia ni, pergi cari. Tunggu dekat jawapan dekat Ustaz Auni. Haa, tahu dah jawapan. Kan? Haa, zaman ni jangan duduk depan lah. Jangan duduk gaduh-gaduh sangat. Aduh, akhir-akhir zaman ni jangan duduk perangai. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi masa ni sampailah. Dan masa sebelum nak sampai ke Bani Quraizah ni, sebelum nak sampai tu, urgent ni, nak kena pergi cepat ni, urgent. Bagi Nabi, sebelum nak keluar tu, bagi Nabi letakkan orang kata wakil untuk menjaga keselamatan kota Madinah, ditinggalkan amanah tu, diletakkan di bahu Abdullah Umum Maktub. Baik, dia kan Umi kau, juga dia baik-baik. Sayyidina Muhammad. Sahabat yang bantu tepin-tepin, terima kasih banyak-banyak. 300k like, mantap. Mantap, sahabat. Subhanallah. Slow nampak. Tepin-tepin, teruskan tepin-tepin. Moga-moga makin ramai, makin hadir room kita, insyaAllah. Nampak macam mana, kan? Dekat TikTok ni nak naikkan kita, kena dengan tepin, kena dengan share, kena dengan give. Awak macam mana? Itulah, tak tahulah. Weekly ranking ni cukup payah nak dapat. Dah melibatkan give, susahlah sikit. Alhamdulillah. Tapi doakan kita, insyaAllah. Semoga nanti Allah hantarkan pejuang-pejuang yang betul-betul nak perjuang kita. Betul-betul nak angkat room kita dan sebagainya untuk bagi nampak dekat weekly ranking. Biar bagi ramai orang nampak kita dengan lagi muda. Dia tukidha la akhir ya. Yani gabla syar ba'arba'ya muka. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Anda boleh cerita tentang sahur sudaja tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Itu topik tu. Berat kat sikit tu. Sekejap lagi. Takut TikTok lah. TikTok ni Zaki dia akan kira apa? Dia kira dia nampak pelik sikit Zaki. Saya pernah kena dah sekali, ban sekali. Kalau topik, dia kena tengok benda-benda macam tu juga. Kadang-kadang TikTok ni dia tak. Yalah, bawa dia ni siapa. Dia kira topik hangat ke, membawa pendapatan ke apa. Lama wafat ya, terima kasih sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baik. So jumlah hatta gultalik, yang ikut pergi dengan bagi Nabi untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizah ni, nak menuntut balik ni, kalian tikam kami daripada belakang. Ni cerita kes tikam belakang. Kalian tikam kami daripada belakang eh. So yang pergi dengan baginda Nabi ni adalah mereka-mereka yang terlibat daripada perang Ahzab tadi. Perang Khandaq tadi. Dia sahabat-sahabat yang sama. Kadang-kadang sahabat perasan, perhati, peperangan Islam menentang pihak musuh selalunya nisbah tiga. Dia nisbah tiga. Maksudnya nisbah tiga ni maksudnya seorang tentera Islam kena berdepan dengan tiga tentera musuh untuk nak menang. Contoh perang Badar 313 berdepan dengan 1000. Lah, hentia okay. 1000 berdepan dengan 3000. Dan perang Khandaq 3000 berdepan dengan 10000. Kalau sahabat perasan. Baik, nisbah tiga. Maksudnya kalau nak menang, seorang tentera Islam kena bunuh tiga tentera musuh baru boleh menang. Jadi sebab tu orang kata kalau ikut logik tu tak menang. Tapi bagi Nabi dia tolong siapa, ada tentera-tentera para malaikat dan sebagainya. Bantuan bagi Allah dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan apa yang membezakan kita mendapat bantuan Allah dengan tak? Ingat pesanan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar pesan, kalian tentera Islam, kalian di pihak Islam, jaga diri kalian. Jauhkan daripada maksiat. Jangan langgar perintah Allah.
sebab bila mana kalian melanggar perintah Allah, يوم يكون عندي تحدي يصير زي الفريتة شيء لهم هذا وانا مسويتش kalian nak kan bantuan daripada Allah kalian kena jaga diri kalian jangan langgar perintah Allah diri yang kalian jaga tidak melanggar perintah Allah itulah yang meletakkan diri kalian lebih daripada pihak musuh untuk Allah bantu kalian kena ingat yang tu. So kalau macam kita lah contoh, aku umat Islam, dia tak bukan Islam, mesti Allah akan tolong aku sebab aku umat Islam. Tapi kalau ada hang nama je Islam atas IC, minuman keras pun hang langgar, hang tunggang, maksiat pun hang pi buat, curi pun hang pi buat. Rabbi, hala merah malam da'i li zekida. Iltizam, iltizam. Malah dia tu pihak yang bukan Islam tu tah lagi baik. Nama je bukan Islam, tapi dia seorang yang tidak mendekati zina dan sebagainya. Tah dia tu lagi baik. So jangan duduk kata nama Islam tu mesti Allah kena tolong kita. Sebab semuanya makhluk ciptaan Allah dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Zuma akhir waktu ya Latfi. Okey. Jangan dia ingat wah. Bila dia kan nazar anda madam. Gabung. Ingat juga diri hang macam mana? Yani macam tibadan dan niat atau sebab Allah ini tijin tenzilin. Maha Pengasih, Maha Penyayang, semua rahsia Allah. Allah yang menciptakan segala makhluk. Semua Allah punya, betul. Kita jangan pandai-pandai nak claim kena Allah kena layan kita jadi macam VIP. Anta hawal inu khalas, akhad tajarib kithira. Ayo, bas akhad tajarib kithira. Kali tafsirah, humma lirmum mahalan al-tabadu indal ashkhas. Aku VIP. Uli anta muwafiq fiyam, humma lirmum gabit. Ida maha yirmum gabit, humma lam tahadik. Ini ingat yang tu lah, Allah yang menciptakan sekalinya. Okay. Uli anta wafiq fiyam. Pergi panci tengok masa perang Ahzab pun belum dibuka lagi. Tahu panci kan? Panci. Kesemuanya sama. Betul. Hidayah ni milik Allah. Semuanya sama. Kita tengok Alex. Alex Ahzab bukan Islam sekarang. Tengah duduk belajar Islam. Tengok. So jangan nak meletakkan kita lebih baik daripada Alexandria. Yang walaupun kita sekarang sudah agama Bila Islam, Alex belum Islam. Tapi jangan kita letakkan kita ni lebih daripada Alex. Sama habis je. Semua. Hidayah milik Allah. Islam ke bukan Islam ke? Lele, hidayah milik Allah. Kita jaga diri kita untuk jangan ingkar apa yang Allah suruh. Jaga yang tu. Jangan pandang-pandang hukum orang. Risau ni. Kita manusia ciptaan Allah nak buat kerja Allah ni risau. Minum halal masri. Terima kasih sahabat yang kasih rezeki. Jadi panci yang bawa masa perang Ahzab tu masih belum buka lagi. Tahu panci kan? Bendera Islam. Panci. Bila perang, lepas perang, panci Asmair, ni akan dibuka, akan dilipat, akan disimpan. Kulit kalam ada tali yang mengikat panci ni pun akan disimpan dekat satu tempat. Tapi punyalah betul-betul lepas sudah perang ni, panci lah, pun lah, tak buka lah. Lagi. Jadi bawa panci yang sama yang diikat masa guna perang Ahzab ni untuk pergi berperang dengan Bani Quraizah. Guna panci yang sama. Yang tak dibuka lagi. Panjang, terima kasih kerana rezeki. Terima kasih sahabat. Sahabat yang punch card. Terima kasih. Terima kasih hadir. Cik Minah. Thank you. Suka nama Minah. Aminah. Nama ibu bagi Nabi. Dan panji yang tak dibuka lagi ikatan ni masa guna dekat perang Ahzab tadi. Bagi Nabi bagi dekat Saidina Ali. Saidina Ali yang pegang panji perang dengan Bani Quraizah. Okay? Jadi sahih. Bila pergi tu, on the way dalam perjalanan nak pergi dekat Bani Quraizah tu, bagi Nabi terhenti dekat satu tempat. Dan masa tu bagi Nabi pun tanya lah, ada orang dekat situ bagi Nabi pun tanya, sebelum kami lalu tadi ni, jalan ni sekarang ni, sebelum kami lalu ni kat sini ni, ada tak siapa-siapa yang lalu? Illa jika kan S bidamha jil syib 100,000 rah tu. Jadi orang yang ada kat situ pun kata, ada ya Rasulullah. Seorang lelaki. Siapa? Bagi Nabi tanya siapa? Sebab benda ni dengan cepat. Ada. Seorang lelaki. Siapa? Seorang lelaki menunggang baral yang berwarna putih. Baral ni kuda campur ni kan. Warna putih. Berpelana. Dan dilapik pelananya itu dengan kain sutra. Wajahnya ya Rasulullah. Ini adalah semua masuk anak sini dah mametel. Kamu ya Rasulullah. Siapa? Sahabat aku yang mana? La, اذا شافت ما دعمتها مزبوط ما راح تقعد ما قعدت مع مود زي كذا. Iras dengan sahabat kamu yang ما قعدت فور ايفر كثير. Bagi Nabi pun senyum. Siapa? Jibril tadi tu yang datang jumpa bagi Nabi tadi tu. Jibril dia tak tunggu, dia terus pergi. Dia datang bagi tahu, dia terus pergi dulu.
bagi Nabi menyusul daripada belakang. Jibril kan penghulu malaikat. Malaikat pun masih belum meletakkan senjata. Jibril pun dia kena pergi juga ada pasukan dia. Allah yusir ya Arif ya Es. Jadi Jibril datang Hector. Bagi info. Jilud dah alaga fisik. Jadi bagi Nabi bertanya, ada tadi? Bagi Nabi pun senyum. Ada bagi Nabi kata apa? Yang sebenarnya itu adalah Jibril yang ditugaskan Allah untuk memerangi Bani Quraizah. Di mana Jibril ini Hector. Allah tugaskan untuk menggoncang-goncangkan Bani Quraizah untuk berasa gentar. Okey? Ditugaskan Allah Jibril untuk menggoncang-goncangkan Bani Quraizah. Qasam billah lisan yaghsil kannas bi jilid. Macam mana? Apa jadi kat kita ni? Kan? Jadi takut Allah lah. Risau dah. Jadi masa baginda Nabi sampai tu, Bani Quraizah ni dia orang duduk bersembunyi di sebalik benteng. Perkampungan dia orang tu dia orang ada buat benteng. Ada tutup. Tutup dengan benteng tu kan. Jadi masa sampai tu, Bani Quraizah ni duduk di dalam benteng. Benteng dia orang besar je lah. Besar, tinggi. Duduk dalam benteng. Duduk bersembunyi. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mereka punya harta benda semua yang letakkan dalam satu perigi. Kanlah Ramadan. Perigi ni namanya perigi Anna. Sama. Perigi Anna. Diletakkan harta-harta bernilai letakkan dalam perigi tu. Dan bagi Nabi tahu benda tu, bagi Nabi mak perigi tu. Bagi Nabi kata dekat para sahabat, perigi tu ada perigi. Perigi tu ada harta lah tu. Mak. Target. Harta dia masuk pegang. Harta dia orang duduk kat situ. Macam. Tegak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih sahabat. Kul majamana hasanah takadatah halan. Bagi Nabi pun suruh Sayyidina Ali dengan beberapa sahabat untuk pergi jadi spy. Yang Ali, kamu pergi bawa beberapa sahabat, pergi curi-curi dengar apa dia orang tengah buat. Adik, terima kasih. Pergi jadi spy. Sadina masyhur komedian. Bagi Nabi ni tahulah para sahabat Nabi ni bila disuruh jadi spy tu dia orang pandailah. Pergi jadi spy, intelligent. Pergi cuba dekati, pergi cari informasi, pergi senyap-senyap, seluduk masuk. Anda عارف dahana anda كيف حتتفق معه في التبادلات وزي كذا. Macam-macam cara kan. Ada cara buat macam mana? Marah lah tetapani معه في التبادل. Bila Sadina Ali pergi duduk cuba dengar apa semua tu ngam-ngam masa tu dia orang tengah duk bersembang-sembang sesama dia orang. Smet hada kalam kathir. Salah satu orang yang bercakap tu Sadina Ali kenal gila dengan suara tu. Ana wal wahda la tahtani ma. Cam ni suara ni aku tahu ni siapa ni, aku tahu ni siapa ni. Orang tu namanya Huyai bin Ahtab. Huyai bin Ahtab ni dia ketua Yahudi Bani Nadir yang bagi Nabi usir di tahun ke-4. Hatta ma Ghashmariyah. Dia ada kat situ sekali. Dia yang duk tengah jadi juri galbana. Api duk tengah hasut Bani Quraizah. So Huyai bin Ahtab ni, Huyai bin Ahtab ni yang nantinya akan terjadi episod perang Bani Khaybar. Terima kasih sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay? Nanti ni sebab apa? Allah, ya lisan ha. Apa mungkin ana masuk. Tuul tawil tawil hadid. Bagi Nabi usir keluar daripada Madinah tahun ke-4 Hijrah ni dia pergi ke Khaybar. Ada tifik kaman. Jadi bila pergi ke Khaybar ni dia orang ni yang meracun Khaybar ni bercakap buruk tentang baginda Nabi, menyebarkan benda-benda yang buruk tentang baginda Nabi hingga menyebabkan Khaybar ni jadi bermusuh dengan baginda Nabi. Sedangkan baginda Nabi tak ada masalah apa pun. Hector ba'd Allah tara marra malsu. Ketujuh Hijrah baginda Nabi berperang dengan dia orang tu, perang Khaybar. Dan perang Khaybar itulah baginda Nabi. Madre, mungkin hatta najat ni amsi wahda tufaha isma iraqiyah min a'ilat al-aswad madre ايش. Rah tiji a'ilatna qalat li. Huyai, anak kepada ni lelaki ni lah. Huyai bin Ahtab yang tengah duk macam Bani Nadir, Itulah bapa mertua baginda Nabi yang baginda Nabi akan kahwin dengan Safiyah masa perang Khaybar. Okey, dia punya watak dia dah keluar. Ini baru dia tahun ke-5 Hijrah. Itu tahun ke-7 Hijrah, lagi 2 tahun ke depan. Kita tahulah sebab kita hidup sama sekarang. Lah syekh kena dengan faaliyat la ilaha illallah. Wassalli ala Sayyidina Muhammad. Okey, so itulah yang akan jadi bapa mertua baginda Nabi tu. Itulah ayah kepada Safiyah binti Huyai. Ini ayahnya Huyai bin Ahtab.
ketua Yahudi Bani Nadir. Sebab tu bila Nabi kahwin dengan Safiyah, isteri-isteri bagi Nabi Ruhanan. Ya Rasulullah, ini puteri Yahudi, ini puteri Yahudi. Ah, ini isteri-isteri bagi Nabi. Dah anak kepada Huyai ni. Lagi memaskin di Syarbah. Macam mana dia kahwin tu? Nanti kita ceritalah waktu. Nanti kita cerita. Ini dulu kan dia pernah cerita dah, insyaAllah. YP, terima kasih kalau nak lama nak cerita tu. Satu hari kena satu kisah ya. Hari ini kita kita fokus Bani Khuraizah. Okay? Adakaman Zaihana Masriya ni. Baik. So masa ni, Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Allah fil a'ila. Bila mana dengar tu, duduk tengah bercakap pumpang-pumpang-pumpang tu, dia orang tengah cakap apa? Dia orang tengah duduk berkata buruk tentang baginda Nabi. Tengah duduk mencaci maki baginda Nabi. Sayyidina Ali hangat dah. Panah tau panah. Pergi duk mengintip, dengar tu dia orang duk menghina baginda Nabi. Duk pumpang-pumpang, duk caci maki baginda Nabi. Panah lah. Sayyidina Ali pun, aku tak boleh duduk lama-lama macam ni. Sayyidina Ali balik pergi dekat baginda Nabi, ya Rasulullah. Baginda Nabi, apa Sayyidina Ali cakap baginda Nabi, ya Rasulullah. Aku minta sangat-sangat, ya Rasulullah. Jangan sesekali kamu dekati mereka-mereka yang bermulut kotor itu, ya Rasulullah. Kalau menisawi terdekat maka mu disawi istimah. Pergi report kat baginda Nabi. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah. Mohon ya Rasulullah, janganlah kamu dekati golongan itu, ya Rasulullah. Mereka itu bermulut kotor. Sayyidina Ali memang geram. Jadi baginda Nabi pun, kenapa Ali? Ha, baginda Nabi tanya, ya kenapa Ali? Pasal apa ni Ali? Kenapa kamu marah? Mereka bercakap buruk tentang aku kah? Ha, ni bagi Nabi tanya. Dia nampak kan Sayyidina Ali itu mulut kotor. Ya Allah, gedes tersih. Apa lagi kita bagis? Waalaikumsalam. Terima kasih. Sayyidina Ali geram. Kerja ikhtimam puasa. Mulut kotor, ya Rasulullah. Mulut kotor. Bagi Nabi kata, kenapa? Ayuh, dia bercakap buruk tentang aku ke? Naam. Ya. Ni kata para sahabat, Sayyidina Ali sayang bagi Nabi. Orang cakap buruk tentang bagi Nabi, dia tak boleh tahan. Oh, aku hangat. Aku hangat ni. Bagi Nabi kata, tak apalah. Eh, salat. Alam Nabi la quwata illa billah. Akhtar insana syufa tiftah bat. Bagi Nabi kata, tak apa Ali, tak apa. Bagi Nabi kata macam ni. Latin sunni kut, masyaAllah la quwata illa billah. Bagi Nabi kata, dengan tegas ni. Bagi Nabi kata, dengan tegas. Kalau sekarang ini, mereka melihat aku. Dan wallah, aku binti, sedang berada di hadapan mereka. Nescaya satu perkataan buruk pun mereka tak berani nak kata tentang aku. La ya ismurra. Kerana murra insana musalimah. Tengok betul-betul eh. Kalau sekarang ini mereka melihat aku. Dan aku sedang berada di hadapan mereka. Nescaya satu perkataan pun takkan keluar daripada mulut mereka. Hamza akhtar min al-Masri. Maksudnya, eh, duduk belakang aku boleh lah. Cuba duduk depan aku tengok. Tak ada Ali nak cakap. Lainu sarafta anta rajul nad wallah, ma yiskit. Asyik kita bersyuf. Cuba duduk depan tengok. Mutahamza. Belakang boleh lah. Main depan tengok. Ah, tu maksud baginda Nabi. Main lah depan aku tengok. Sandwich laya, sandwich laftana, sandwich lakhuna. Dan baginda Nabi, bila baginda Nabi cakap tu, baginda Nabi pergi ke benteng. Benteng. Baginda Nabi pergi ke benteng. Baginda Nabi duduk depan pintu benteng tu. Mana dia tadi yang duk cakap buruk tu. Baginda Nabi pergi ke benteng. Bila dengar Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, dia orang duk cakap buruk tentang kamu. Baginda Nabi pergi ke benteng tu, duduk depan pintu benteng tu. Baginda Nabi, yang main-main ini Rasulullah tu. Duduk depan pintu benteng tu. Baginda Nabi tinggikan suara. Baginda Nabi bagi orang kata tinggikan suara. Bercakap dengan nada yang tinggi. Melainkan masa baginda Nabi berkhutbah, benda yang penting-penting, baginda yang perlu ditegaskan. So sekarang ni baginda Nabi melaungkan dengan suara yang tinggi. Kalau setelah tu sendiri, maksudnya baginda Nabi tengah serius. This is serious. Duduk depan pintu benteng tu, baginda Nabi duduk situ, berdiri situ, baginda Nabi pun laungkan. Bagi Nabi dengan kuat. Oh, ini maco ni kan, maco. Apa kata buruk kan aku? Aku pergi duduk depan bin tembak. Dengar ni aku nak cakap. Ha ni, Faizan je makasih. Bagi Nabi sebut perkataan yang jarang bagi Nabi sebut. Ana merasa kan si bin cerai. Fi madrasa masriya.
اقسم بالله انهم حفله. Bagi Nabi kata apa? Wallah merah khauf. Kira nak marah jugalah ni. Hampun nak cakap buruk tentang aku. Siapa mai depan aku? Duduk sembunyi dalam benteng, lepas tu duduk cakap buruk tentang aku. Mai lah depan aku. Bagi Nabi kata apa? Wahai saudara-saudara kera. Jin ikhtiraf masyakil di tahta al-ard. Sebab apa bagi Nabi sebut macam tu? Wahai saudara-saudara kera. هو اشتهر كده انا قصدي صار يترك مدارسهم مره مشكل جين الامهات والمدرسات طيب جميل سي فايزان تحسي بيهم كيوت زينا يهودي ني ada kaitan dengan kisah golongan Yahudi menjadi kera ada kisah ada satu kisah masa sikit kena bagi sikit kenapa bagi Nabi sebut macam tu sikit masa طيب نزل ساعتك في الطبخه اوكي سوداها جلا bagi Nabi sebut macam tu انا ما احب الرجال يدخل المطبخ ini memang bukan kali-kali yang dah okey ada satu kisah dia macam ni dulu dekat Yahudi ni mereka tinggal mereka tinggal di satu kawasan di pinggir pantai. Okey kita dia macam ni tau. Serna kesuli. Hari 7 hari dalam seminggu ni ada satu hari yang dia pandang mulia. Macam Allah kita dikira penghulu segala hari dia pandang mulia. Macam kita hari Jumaat. Syarafna bewujudak wallah ya. Nasrani hari Ahad. Kan kita nampak kan orang Nasrani, Kristian pergi gereja dan sebagainya hari Ahad. Kita Jumaat. Nasrani Ahad. Untuk Yahudi, dia orang Sabtu. Yahudi Sabtu. So ada satu Yahudi ni, mereka ni duduk di pinggir pantai dan mereka hari Sabtu hari mulia untuk mereka. Hari Sabtu tu tak boleh pergi kerja. Hari Sabtu hanya fokus kepada beribadah. Maksudnya tak boleh kerja, cuti dan sebagainya. Okay, kira hari Sabtu lah. Lepas tu kebetulan hari Sabtu tu mereka ni duduk pinggir pantai. Jadi dia orang ni kerja nelayan lah. Kutik apa? Tangkap ikan. So hari Sabtu ni ikan tu banyak. Hari lain ikan tak banyak. Jadi disebabkan diorang nakkan ikan hasil tu banyak, diorang tak peduli lah. Dan taklah hari Sabtu tak hari Sabtu. Mereka tetap keluar nak dapat ikan tu banyak. Lalu Allah tukar rupa mereka menjadi kera. Ini yang bagi Nabi boleh sebut tu, wahai saudara-saudara kera. Golongan Yahudi. So benda ni ada dalam surah Al-Araf ayat 163 yang tentang Bani Yahudi, Bani Israel. Terima kasih sahabat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencuba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Surah Al-Araf ayat 163. Hasjani nasihat kita awal ma fatahat kunt marra muktaiba. Hari Sabtu langgar hari mulia hari Sabtu. Surah Al-Araf ayat 163. Jadi bagi Nabi sebut balik, wahai saudara-saudara kera. Sudah. Bagi Nabi ingat. Ana nasi sadqa. Okey, maaf ke kalian nak buat perangai tu, kalian nak balik benda yang sama ke? warning ni, yalah, warning ni, warning dah keluar dah. Nak benda yang sama ke? Okay. Bagi Nabi tahu ni dekat pintu tu, dekat pintu gerbang tu. Hampa dah bercakap buruk tentang aku kat dalam tu. Ana nanti orang. Baginda Nabi laung untuk mereka dengar baginda Nabi cakap. Baginda Nabi kata apa? Wahai saudara kera, tidakkah kamu ingat sesungguhnya Allah telah menghinakan golongan Yahudi sebelum kamu dan menurunkan kemarahan pada kaummu. So bila baginda Nabi sebut dia, wahai saudara kera, diorang pun, macam mana Muhammad boleh tahu cerita yang dulu-dulu punya zaman Nabi Daud apa semua dulu, dia tahu macam mana tentang asal-usul kita? Benda yang pernah jadi kat kita, macam mana boleh dia tahu? okay? Faham tak? Faham tak sekarang ni? Macam mana boleh tahu? Bersingling. Hazanat lil jalsa. Apa yang jadi? Ini tak pergi cerita perang lagi, baru cerita muka ni maha sampai. Baru sampai tak pula lagi. Dia baru sampai.
Okay. Sebab tu kalau sahabat-sahabat datang dengar dengan keganda cerita sirah, kan dia minta maaf tak. Kan dia jenis cerita daripada awal. Tak reti nak cerita sekerat-sekerat. Kalau dia sendiri belajar pun kan dia tak reti sekerat-sekerat. Kan dia kena tahu daripada depan sampai belakang baru kan dia boleh faham. Jadi kan dia cerita dekat sahabat-sahabat benda yang sama juga. Dan disebabkan itu masa untuk kan dia end dah sampai. Nanti kita sambung malam lah pukul 9.30. Kan dia bersiaran pagi 9.30 balik, 9.30 pagi dan malam 9.30 malam. So sahabat boleh datang. Lepas ni kalau nak dengar sirah daripada awal, lock lah masa pukul 9.30 pagi. Nanti malam kan dia akan sambung. Apa yang jadi dekat Bani Khuraizah bila baginda Nabi tegur dengan macam tu, wahai saudara kera. Baginda Nabi tengah marah ni. Memanglah. Nanti malam kita sambung. Apa jadi? Boleh? Okay? Sama-sama. So sahabat-sahabat mana yang belum follow kan dia, cepat-cepat follow. Nanti kan korang nak cari balik live kan dia, duk terfikir-fikir. Aku tadi aku dengar kat kakak tu cerita tu tak habis lagi. Alah, tak mana aku nak pergi cari. Kan dah susah. Ha. So nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Sahabat mana yang berkasi rezeki, mana yang bantu tepi-tepi, mana yang bantu share. Terima kasih banyak-banyak. Halalkan dunia akhirat. Dan sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada kekanda. Dan moga-moga kan dia doakan sahabat-sahabat dia memudahkan rezeki. Ya Allah, dia mewakilkan rezeki. Ya Allah, dia persenangkan hidup. Ya Allah, mana ujian berat dia murah, dimudahkan menjadi lebih ringan. Ya Allah, insyaAllah sebab-sebab membantukan dia dekat sini, temankan dia dekat sini, kita sama-sama cuba mengangkat kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ana nasu la hadi wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا عارفة ما أخذته من البداية. أنا عارفة أنه عنده وحدة. أرحب بندر. الله يبقيك يا عيني. أقول خليك معها شفطتك هي كلها هي. تحط لك موز عشان تتزحلق. الله والله غيرتها مرة قوية. إلا موجود الحرب. طيب يا خاف تجمر تغني لي. وأنا إيش أغني لها. وانا اغني لك مخصماك. بعدين انا بتحملك بتحملك بتحملك. بعدين تشوفيني اخذت ملابسي واغراضي وطلعت من البيت. سيب لك الدور الثاني مع الدور الأول. خذي. بعد انا نزل الحبل اطلع من الدور الثاني. انا هونتي اتغامض، ما راح اعيش معكم في نفس العماره.
لا 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 ما ينفعش من حد متولي ده. لا لازم يكون أنا في حي وأنت في حي. أخص انتبه لك. هذا وهي عارفة ان احنا متزوجين وكذا، الغيرة كذا. اجل لو بدون ما تعرف. هلا هلا لازم كل واحدة في حي. والله الله يعينك، انتي المفروض ما يتزوج عليك، ما حد يتزوج عليك انت. شو قلتي؟ انا عن نفسي عادي. ارحب محذوف. خلاص هذا هي الاولى. ياخذك الاولى ولا الثانية؟ ها انت الثانية. طيب لا والله. ولا والله فيك حال. ايوه يلا مو مشكلة اتفقنا. بس انت ليش اساسا تقسم اليوم مرتين؟ هو يوم عندها ويوم عندي، ما له دخل. شكلها ما تبيك تبات برا، النوم كله عندها. أرحب أبو فراس. أنا وبعدين أنت راح تكرهي عيسى، راح يتزوج علينا بعدين. خربت كل شيء هي. متوحشة والله إني غبنت صراحة، كسرت كل حاجة. إيه ما خلت شيء، وأخذت السيارة وحطت بيها مخالفات. انتبه انتبه يا الغامض، انتبه على نفسك. هو ناقص يعني واحدة تجننة بالغيرة حقتها.
طيب لا يعني أنا ما والله ما فيني كذا، أحب كوكيز، إنسانة هادية، أحب الروقان، ما أحب المشاكل، ما أحب إيش الغيرة، وهذه الأشياء كلها وراها مشاكل. ثلاث مات صغاري خفي علينا. ارحب عسعس يا هلا. سلموا، اتفقوا علي، عليكم السلام. الله يبقيك يا عيني. ايه هو تم تم خلاص تم الرابعة الرابعة، بس مسكين راح يتعب. أربعة خاف على صحته، هذا كل شيء، تفكيره، حياته. أربعة كثير. ايش هتجيبي له الثالثة؟ من اي ديرة؟ متبوس جاد. دحين اول شيء اهم شيء الوقت، كل خلاص راضين راضين يا الغامض، خلها إذا هذا الشيء بيخليها تبرد من الغيرة عادي، ما عندك مشكلة، يلا خلها. عادة كمان بتجي لين عندنا تقول كذا، طب ليش لسه تجي لين عندي تقولي لي جاب لي اثنين؟ خلاص اسكتي. أيوة يا حالي. هذا ايش قال يعني يا اخو؟ اكتب زين عشان اعرف اقرا. بس أنا عشان يعني شفت صاحبتي متزوجة، زوجة متزوج أكثر من واحدة، فشايف حياتهم حلوة، عشان كذا يعني أشوف حلو. والله جد يعني بصراحة حاجة حلوة، متزوج أربعة، طلق الثالثة، طلق واحدة بقي له ثلاثة.
لا لا دحين هي دحين يعني متزوجة يعني قريب. متزوج عادي، ما أشوف إنه فيها شيء، بالعكس يجي يلاقي هذه مضبطات له الأكل والبيت وكل شيء، والتانية كذا ودي كذا، حاجة حلوة. بعدين تجين عندهم، حتى لو جيتي في أي يوم كذا يعني فجأة، تلاقيه ما شاء الله كل شيء مضبط، القهوة الحلا، عشان عارفين إنه أبو الشباب جاي في أي وقت. صادقة ليه كذا؟ كان باب التسجيل مفتوح قبل شوي. يلا يا جوري يا روحي، أنا بروح أسوي الفطور، أشوفك. بس جري تغار عليك. طيب يا غامضية مسكينة، بس تخوف إن هي تغار عليك بشد بقوة، يعني زي المصريين يغارون لحد درجة انها تقطع. يلا يا روحي انت تقطعي يا ولد. آمين يسعدك يا عيني. انتبهي لك، انتبهي لك يا قلبي. وياك وراكم، أنا بروح أسوي لي أكل، جوعانة.